Usia saya genap 50. Saya duduk membaca di bawah jendela. Matahari sedang mekar berbunga. Seorang bocah muncul tiba-tiba, memetik kembang uban di kepala saya. Ya, hari ini saya ulang tahun ke-50. Tahun besok, saya akan ulang tahun ke-49. Tahun lusa, saya akan ulang tahun ke-48. Sekian tahun lagi, usia saya akan genap 17. Kemudian saya akan mencapai usia 9 tahun. Pada hari ulang tahun saya yang ke-9, saya diajak ayah mengamen berkeliling kota. Hari ini, kita akan dapat duit banyak. Ayah mau membelikanmu sepatu baru. Karena kecapaian, saya diminta ayah duduk menunggu di atas bangku di samping tukang cukur kenalan ayah. Titip anakku ya, tolong jaga dia baik-baik. Akan kujemput nanti sebelum maghrib. Sebelum maghrib, ia pun datang. Tukang cukur sudah pulang. Anaknya hilang. Anak saya pergi kemana? Tanyanya kepada seorang perempuan penjaga warung. Dia pakai baju warna apa? Dia pakai celana merah. Oh, dia dibawa kabur. Tukang cukur edan itu. Sampai di rumah, ia lihat anaknya sedang duduk membaca di bawah jendela. Kepalanya gundul dan klimis. Rambutnya yang subur dicukur habis. Ayah, pangling dengan saya. Bocah itu menyapa. Lama ia terpana sampai lupa bahwa uang yang didapatnya tak cukup buat beli sepatu. Gitar tua yang dicintainya terlepas dari tangannya. Anakku, ya anakku, siapa yang mengunduli nasibmu?